Nabi pergi ke Taif 120 km berjalan kaki. Jalan kaki. Kita boleh berjalan kaki berapa kilometer? Ha? Berapa kilometer? Ini sekarang jadi isu kan, sebab kat Mekah sekeliling Kaabah dia dah sempit. Jadi siapa yang nak tawaf sunat tak dibenarkan bagi lelaki kecuali pakai ihram. Jadi satu isu pula. Ada orang kata apa? Tipu. Pakai ihram pergi tawaf kat bawah. Sebab apa? Sebab kat atas tu jauh. Berapa kilometer? Berapa kilometer? Ha? Satu pusingan berapa kilometer? Yang kat atas tu. Dia lebih kurang satu jam lah. Satu jam. Kat atas tu. Ha? Tujuh pusingan lebih kurang satu jam. Ramai yang mengelak nak tawaf kat atas yang satu jam sehingga dia tipu dia pakai ihram. Ya Allah, Nabi berjalan kaki berapa kilometer? Kenapa kamu tak sanggup? Kan? Kemudian berjalan ke atas tu, okey kan? Ada ekon apa semua, okey. Orang pun tak ramai. Jalan pun rata je. Nabi berjalan ni, jalan rata tak? Ada jalan tak masa tu? Naik bukit, turun bukit, tengah panas. Jalan kaki. Kenapa Nabi jadi mudah tu? Kemudian sampai-sampai kat Mekah, kena baling batu pula. Taif. Sampai ke Taif kena baling batu pula. Nabi boleh sabar lagi. Nabi tak marah. Nabi tak melenting. Bahkan yang Nabi risau pada. Apa yang Nabi risau? Nabi kata, "Assalamualaikum." Nabi kata, "Aku mengadu pada engkau lemahnya aku. Lemahnya aku. Bukan jahatnya orang Taif." Boleh? Dan kita tahu sebelum Nabi pergi ke Taif ni apa berlaku? Apa peristiwa yang berlaku pada Nabi? Isteri Nabi meninggal. Abu Talib meninggal. Cuba bayangkan. Isteri yang paling yang Nabi paling sayang, yang banyak membantu Nabi, kepada pak cik dia yang banyak pertahankan dia, Nabi tak pernah disentuh masa kat Mekah sebab ada Abu Talib. Tiba-tiba dua-dua tu mati. Cuba bayangkan perasaan. Isteri mati, tiba-tiba nak pergi ke Taif, jalan 120 km. Cuba bayangkan. Kita boleh tak? Isteri baru meninggal, lepas tu nak berjalan kaki 100 km. Boleh? Lembek kat rumah je. Dari mana Nabi dapat kekuatan, ya Allah? Ni, sebab Nabi ikut perintah Allah. A'udzu bi rabbin nas. Nabi sentiasa berlindung dengan Allah. Siapa berlindung dengan Allah, dia akan jadi kuat, dia jadi hebat. Boleh? اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر.